bisa diceritakan terkait usaha jenengan ini, Mas? Ya, saya jelaskan bahwa di Desa Kaliwates itu adalah sentra industri rebana, hadroh, marawis, serta kerajinan-kerajinan alat musik islami khususnya. Mas, kalau sejak pandemi kan mulai sepi permintaan. Betul. Dan apa yang dilakukan tetap survive? Iya, jadi berbagai cara yang dilakukan oleh para pengrajin rebana, ada yang berjualan secara online, ada berjualan secara mandiri, masih eksis, masuk ke toko-toko yang bisa masuk ke seluruh Indonesia. Ada juga yang seperti yang saya lakukan, itu saya ikut program dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, yakni program Lapak Ganjar. Mas, untuk setelah ikut Lapak Ganjar, penjualannya gimana? Ya, alhamdulillah, khususnya puasa kemarin, saya kurang lebih big, selain produksi hadroh rebana marawis juga produksi beduk. Alhamdulillah, saya kurang lebih bikin beduk 30. Harganya variasi, diameter variasi. Setelah mengikuti Lapak Ganjar tersebut, alhamdulillah, bahkan saya kehabisan stok beduk yang saya produksi, itu habis semua. Untuk konsumen sendiri yang paling banyak itu dari Parling Mas Cakep, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, sama tak menutup kemungkinan kayak Wonosobo, Temanggung juga. Kemarin saya nganter beduk sampai ke sana. Terus di kabupaten sebelahnya lagi, Tegal, Pemalang, sampai Pekalongan pun saya kemarin beduk sampai ke sana. Kalau beduk sendiri harganya berapa sampai berapa? Itu variatif, mulai dari yang kecil itu 3,5 sampai yang paling besar itu diameter 1 meter itu kisaran 12 sampai 14 juta. Itu kayunya kayu trembesi. Kalau untuk alat musik sendiri, kayak rebana itu satu set berapa? Itu untuk satu set rebana, rebana ini terdiri dari rebana kosida. Kosida itu juga macam-macam motif dan juga model, ada yang polos, ada yang batik, ada yang juga ukir. Itu harganya variatif, kalau yang polos biasanya 750 sampai 800. Untuk yang rebana kosida batik itu 1 juta sampai 1 juta 200. Yang ukir di atas harga itu.